Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah cari masker di mana-mana. Jangan panik teman-teman, buat sendiri aja. Irna kasih tutorialnya ya, agar kita tetap bisa jaga keluarga kita, bahkan membantu orang lain. Tujuan tutorial ini untuk masyarakat yang gak kebagian masker, bisa buat masker sendiri praktis di rumah dengan jahit tangan atau dengan mesin jahit portable. Jadi minimal untuk kita menutup wajah kita, waspada dari virus corona. Hari ini kita mau tutorial cara pembuatan masker dari bahan katun. Pertama, kita siapkan pola. Lebarnya 20 x 21,5 cm. Kemudian, kita buat garis tepi atas bawah, jaraknya 4 cm. Untuk lipatannya, kita buat jaraknya 1,5 cm dan terdiri dari 9 lipatan. Potong kain sesuai dengan pola yang ada. Kemudian kita lipat. Ini terlebih dahulu. Setelah kain sama dengan pola, kita siapkan untuk tali ikatan 2 lembar, masing-masing lebarnya 4 cm kali 70 cm. Kemudian kita jahit tepi kanan dan tepi kiri sebelumnya agar lipatan terkunci. Bagian dalam dengan bagian dalam juga ini, kemudian kita jahit pinggirnya. Bagi dua seperti ini, untuk satu kiri akan jahit tengahnya di sini. Kita jahit tepinya sama dengan sebelah kanan. Jadi jahit, kita kiri, kita balik.
kemudian tegaskan dulu, masker ini fungsinya bukan seperti masker N95 atau masker kesehatan lainnya. Tapi karena masker sekarang sedang langka dan harga tinggi, untuk yang tidak bisa dapat masker kesehatan di pasaran, bisa diikuti tutorial seperti saya buat hari ini. Minimal kita menutup muka kita, mulut kita, hidung kita, daripada tidak memakai pelindung sekali. Nah, ini cara pakainya, yang bagian bawah masih seperti ini. Kemudian atas untuk membuka, kalau mau kenceng bawah tidak bisa dikencengin. Terima kasih sudah menonton tutorial Irna. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.